selamat pagi. Pagi. Wah, keren, mahasiswa kelas 5. Oke. Time, ya. Yuk, dihidupkan semua kameranya. Kameranya dihidupkan semua. Kamu kayaknya kamu di mana tuh? Kamu kayak di tempat Ferris Wheel End. Sudah? Semuanya coba menyiapkan buku matematika kelas 5. Sudah disiapkan sama pensil. Disiapkan dulu bukunya. Sudah siap bukunya? Siap. Sudah siap buku matematika? Pastor. Ada ini apa ini approve sama decline approve. Oke, sudah sekarang belum dimulai pembelajarannya, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Satu, biar internet connection enggak bisa jadi Sudah, 1, 2, 3 kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. 1, 2, 3 Santi Sang Singin Rangwo Menting An Lai Tau Xie Xiao Jai Yi Wo Men Mei Li Te Xiao Yan Ke Ai Hu Jin De Lao Shi Yao Shang De Peng Yu Xian Zai Wo Men Yao Kai Si Xue Xi Le Ding Ni Fa Yao Wo Men Yi Gua Xue Xi Zhen Zhang Zhen Zhang Amin. Selamat pagi semuanya. Sudah siap belajar mat? Sudah. Ini safety kenapa ya. Oke. Nah, Nak, sekarang semuanya dibuka. Kemarin PR-nya bisa kan? Bisa, Lase. Udah enggak? Enggak bisa. Perlu diulangi lagi sama Lase safety. Tidak. 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 Kita lanjutkan ke materi selanjutnya ya. Tidak. Diulangi lagi enggak? Dibahas sama ini. Enggak. Itu M itu siapa ya? Sebentar lah, saya siap absen. Siswanya yang hadir siapa saja hari ini? Tanggal 30 Juni. Ya, ada sendiri. Siapa itu namanya? Shana. Kemudian Iren. Draven. Draven. Kemudian L siapa? Kalau nggak hidup kamera, lo safety nggak tahu siswanya lo ya. Nggak lo safety absen nanti. Dani, Heavenly, Faldi. Oh, Laura. Kemudian ada Cika. Pokoknya nggak dihidupkan kameranya, lo safety nggak tahu orangnya nanti ya. Cika itu kemudian ya itu Sasya. Warren, ini Nak Gabriel, Gabriela, kemudian ada Owen, Axel, kemudian Monica,
orang sih Sarah. Monica nomor absen. Oh, Louis Monica. Kemudian ada Sharon. Hebat. Usah aku. Laura. Hebat. Giorano. Kemudian Daniel Ganteng. Nggak ada di sini Daniel Ganteng. Ada ya Daniel Arianto. Jocelyn. Puri. Nirwana Puri. Oke. Kemudian Medal Queen. Medal Queen. Kevin. Junior Ivana. Ada enggak? Ada. Mana? Felicia Josephine. Felicia. Kemudian Jekonia. Jesslyn. Josephine. Olivia ada enggak? Ada. Junior Ivana. Angel. Angel itu siapa nak namanya? Woi. Hai guys. Dia. Males aku mau ngomong. Oke, terus habis itu sudah ya? Ini aja. Tiffany Angel. Tiffany Angel, ada enggak? Angel. Josephine Olivia. Hebat. Oke, sekarang WA yang lain dulu ya. Hah? WA yang lain. Iya, dah. Coba sekarang. Sudah disiapkan buku matematikanya. Lo siap di share screen. Oke, lo siap di share screen dulu. Ini ada yang kemarin ya. Yang kemarin lo siap di mau ulangi lagi supaya kalian lebih paham. Kok bener rasanya lain gak sama guru kita? Kemarin itu kan kita pakai asosiatif ya? Iya. Ya, nomor 9, nomor 6 sudah ya? Nomor 7? Sekarang nomor 7 ya. Caranya bagaimana? 15 dikali berapa, Nak? 40 ditambah 4. Ya, kemudian jadinya sama dengan 15 kali 4. Pinter sekali sudah muridnya Lo Sesepti ini. Kok bisa pinter gitu ya? Makan apa di rumah ini ya? Makan gorengan. Banyak makan gorengan. Makan gorengan. Ya ampun, jangan makan brokoli. Makan pizza. Makan pizza kok enggak enak gitu. Oh iya, kemarin. 15 kali 4 berapa? 15 kali 2 kan 30. Kalau 15 kali 4 berarti 60 ya? 45. 40 ditambah 45. 600. Jadi hasilnya berapa? 105. 105. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8 berarti 11 dikali berapa? 8. Ditambah 8. Kalau pakai pasangan juga enggak apa-apa kok. Misalkan 10 kurangi 2. Enggak apa-apa. Apa? Siapa yang mau tanya? 45-nya dapat dari mana? Oh iya, 45 dapat dari mana? 15 kali 4 berapa ini? Bye. Cari hasilnya berapa? 600 ya, Se. 15 kali 40 bukannya 600 ya? Oh iya, betul. 660. Ya, itu lah kalau makannya pizza. Lo sesepti makan tempe. Pantes sampai selanjutnya, yuk. Sekarang Loso yang ini maunya pakai pengurangan. Jadi tidak hanya penjumlahan aja. Jadi kita bisa pakai 40 dikurangi 2 kan 38 kan? Jadi 40 kurangi 2 boleh. Jadi 11 dikali berapa? Dikali 40. Kemudian kurangi 2. 11 kali 2. Iya. Jadi sama dengan
11 kali 40 berapa? 11 kali 4 440. Oke, dikurangi 22. 22. Jadi hasilnya sama dengan 400. 418. Oke, betul. Sekarang nomor 9. Nomor 9. 15. Lo Sasepti pinginnya pakai pengurangan lagi. 25 dikali 80 kurangi 1. Ya kan? Berarti sama ya. Dengan 25 kali 80 dikurangi 25 dikali 1. Pintar. Selanjutnya 25 kali 8. 25 kali 2 50 ya. 28 kali 25 kali 2 itu 25 kali 2 50. Berarti 25 kali 4 100. 25 kali 8 berarti 200. 200. Tambah 0 ya. 25 ya, tambah 0 1. Jadi 2000. Kurangi 25 kali 1 25. Jadi hasilnya 1975. 1975. Terakhir nomor 10. Pakai apa ini anaknya? Pakai penjumlahan ya. Kenapa? Iya, soalnya 2. Soalnya karena soalnya kalau pakai 3, 3-nya itu lebih kecil ya. Dia. Jadi istilahnya gini kan. Ya, jadi 30. Kalau di belakangnya itu angka satuannya lebih besar, kita pakai pengurangan. Kalau angka satuannya yang di belakang itu lebih 30. Kecil, kita pakai penjumlahan. Ya, karena ini 90 kali 90 tambah 3. Jadinya 90 ditambah 3. Karena lebih kecil ya. Jadi sama dengan berapa? 30 kali 90 tambah 30 kali 3. Oke, ditambah 30 kali 3. Hasilnya sama dengan 2700. 2700. 3 kali 9 kan 27. 27. Ini nolnya 2 ya. Jadi 700 ditambah 3 kali 3 9 ya, tambah nolnya 1. Jadi hasilnya sama dengan 80 kurang 1 berapa? 2790. Oke, udah silakan ditulis dulu kalau ada yang belum mengerti. Jadi kalau misalkan ini 44 gitu ya. Karena kan di angka satuannya kan 4 kecil kan. Jadi kita pakai sifat asosiat, sifat distributif yang penjumlahan. Kalau yang di belakangnya itu satuannya lebih besar, jadinya kita pakai yang sifat distributif pengurangan. Boleh dicatat dulu dah buat catatan. Ya, langsung buat catatan. Jadi tulis. Sudah ditulis catatan. Ini yang ditulis catatan gimana? Apanya yang dicatat? Distributif penjumlahan jika apa nak? Ini apanya yang dicatat? Itu apa namanya jika peraturannya? Jika angka satuan lebih kecil, gitu ya. Kemudian contoh 10 dikali 42, gitu ya. Berarti kan sama dengan berapa? 10 dikali 40 ditambah 2. Kalau menggunakan distributif pengurangan, dah nge-lag lagi Rau. Kalau distributif pengurangan itu jika angka satuan
lebih besar? Contohnya 10 dikali 48. Jadi sama dengan 10 dikali 40 dikurangi 50 ya dikurangi 2. Gitu. Boleh dicatat dulu peraturannya. Aku sudah distributif pengurangan dosa. Ya. Yang lainnya boleh dicatat. Tunggu dosa. Ya, ya. Dosa satu tunggu. Ini pulpen ambilin. Ini banyak. Ya, aku harus menit lagi. Iya. Hari ini langsung saya usahakan kalian tidak memiliki PR. Jadi biar bisa agak santai di rumah. Ya, sudah. Beberapa hari sudah PR terus, jadi dalam satu minggu lah Sabtu usahakan nanti ada pertemuan yang tidak ada PR ya. Jadi kita hanya kenalan aja gitu ya, agak jenuh juga kerjakan PR terus. Apakah sudah hadir Josephine Olivia sama Junior Ivana? Sudah semuanya loh, sudah 27 anak. Oke, loh Sabti bisa langsung tebak-tebakan nanti ya. Sekarang loh Sabti menjelaskan, yang lainnya sudah selesai mencatatnya? Sudah. Oke, loh Sabti hapus ya. Sudah semua? Sudah. Langsung Septi hapus ya. Tinggal dikit banget harus tinggal dikit. 2 menit lagi ya. Nah, dicatat cuma ini aja kok. Catatan ini aja. Udah langsung. Oke, sudah semua? Ya. Sudah, lalu Sabti hapus ya. Sudah. Oke, clear. Ya, oke. Okay. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Semuanya dibuka buku paket halaman 9. Buku paket dibuka halaman 9. Sudah dibuka? Jadi ini ada yang B, menaksir hasil. Halaman berapa ya? Halaman 9. Halaman berapa? Halaman 9. Jadi materi kita sekarang adalah menaksir hasil pengerjaan, menaksir hasil pengerjaan hitung 2 bilangan. Kok bisa menaksir sih Lose? Ya, menaksir itu nama lainnya adalah membulatkan. Jadi, Lose Septi, catat apa enggak ya? Jadi menaksir berapa halaman 9. Halaman 9. Ya, kok halaman 9? Tema berapa Lose? Halaman berapa? Bukan halaman 9, Dosa. Buku matematika yang ini kan? Pecahan desimal. Enggak sama, Dosa. Ya, apa? Ini dia, Lose. Sama, Dosa. Sama. Aku juga mau buku apa tadi bukunya. Tolong ambilkan buku matematika kamu. Halaman berapa, Lose? Tidak tahu.
Kakak kayak gini, katanya anak-anak. Ibunya enggak sama, aku pakai kayak gini. Ya tolong dong. Enggak tahu. Enggak tahu. Oke dah, gini aja dah sebentar ya. Lo sampai carikan bukunya dulu. Sekarang menaksir. Bentar lo sampai cari bukunya dulu. Mayangnya kapan distributif? Lalu halaman berapa? Ya itu kan aja dulu. Daripada saya ninggalin nih. Udah dah, gini dah. Lalu sapi masih dicarikan sama Lose yang lain. Sekarang menaksir hasil pengerjaan hitung dua bilangan ya. Jadi apa itu menaksir? Menaksir itu adalah membulatkan. Jadi ada peraturannya. Sebentar, Lose sapi kasih peraturannya. Ya, boleh dikasih catatan, boleh. Jadi taksiran atau pembulatan itu ada peraturannya. Klausulnya itu satu. Iya, pakai ini. Terus. Sekarang kita ganti dulu ya. Salah buku. Coba dilihat halaman 1 operasi pecahan. Udah ketemu halaman 1. Ya udah lose. Ya berapa sih satu? Halaman 1 jumlahan pecahan ya. Akhirnya kandung. Buku kok beda ya loh. 9 beda. Yang ini ya bukunya. Bukunya yang ini. Buka halaman 1. Operasi hitung pecahan. Ya loh, sudah dibuka halaman 1. Oke, sudah dibuka halaman satunya. Nah, sekarang Sudah. Oke, kalau sudah dibuka, Lase Septi mau lihat dulu. Nah, ini dia ya. Penjumlahan pecahan. Ini sudah belajar waktu kelas 1 kan? Sudah. Kok waktu kelas 1, waktu kelas 4. Sudah. Sebelum kita menjumlahkan pecahan, kita itu harus mencari KPK terlebih dahulu. Sudah tahu KPK? Sudah tahu KPK belum? Belum. Oke. Kan dulunya di kelas 4 sampai nah. Ya, tapi kelas 3 itu pernah dipanggil Laus. Persekutuan terkecil. Jadi Laus Sapti awali dengan menjelaskan KPK dulu. Boleh dicatat ya. Sekarang caranya bagaimana? Contoh, carilah. Contoh dulu ya. Berapakah KPK dari 4 dan 6? Gitu ya. 12. Caranya yang pertama, 4 itu kamu sudah tahu faktor apa belum, Nak? Faktor dari 4. Sudah belum? Oh, atau bilangan prima? Bilangan prima sudah tahu? Prima kalau
Prima sudah. Berapa kita bilang prima? Dua, tiga, lima, tujuh. Apa itu bilangan prima? Bilangan yang tidak bisa dikali. Yang memiliki dua faktor. Contohnya dua itu didapatkan dari dua kali satu kali dua. Jadi faktornya sudah dicatat. Jadi faktornya adalah 1 dan 2. Ini dicatat dah usah. Boleh. Dicatat lah usah. Boleh. Kemudian, coba ini dulu. Kalau 4, faktornya berapa? Faktornya 4. Faktornya 2. Faktor dari 4 berapa? Empat dua satu. Satu kali empat. Kemudian ada lagi? Dua kali dua. Dua kali dua. Jadi faktornya? Jadi faktor empat adalah 1,2. Lasa nggak duanya hanya ditulis satu kali, iya karena sama. Walaupun ini ada dua, tapi karena dia sama, jadinya ditulis satu kali ya. Dan empat. Ini maksudnya nak? Ya, jadi faktornya empat itu 1, 2, dan 4. Itu ya. Coba sekarang faktornya 6. Satu, dua, tiga, kali enam, terus apalah berapa lagi? Dua kali tiga. Ada lagi? Gak ada. Jadinya kali dua. Ya, jadi faktor 6 adalah 1,2,3,6. Bisa? Bisa apa enggak? Bisa. Sekarang kita tebak-tebakin sudah. Excel, sebutkan faktor dari 5. Excel, sebutkan faktor dari 5. Nilai sempurna, nilai kalau betul 90, kalau salah 70 ya. Excel. Berapa? 5 kali 1. 5 dan 1, betul Excel, 90. Cika, faktor dari 8. Faktor dari 8. Ya. Yang 1 kali 8. Terus 1 kali 8, 2 kali 4. Sudah. Jadi faktornya angka berapa aja? 1, 8, 2, 4. Oke, betul. Sekarang Warren, sebutkan faktor dari 7. 1 dan 7 aja, Warren, ya. Faldi, faktor dari 10. Sudah habis waktu. Faldi, faktor dari 10. 1 kali 10 sama 5 kali 2. Jadi faktornya angkanya berapa aja? 1 sama 5 sama 2. Diurutkan dari yang paling kecil. 1
Satu, dua, lima. Satu, dua, lima. Aja. Iya. Sepuluhnya di mana? Satu, dua, lima, sepuluh. Iya, oke. Selanjutnya sekarang, Georano. Georano, sebutkan faktor dari tiga. Satu kali tiga. Angkanya aja yang disebutkan. Jadi faktor tiga adalah? Satu. Satu dan tiga. Gitu ya, nak? Oke, sekarang. Josephine Olivia. Josephine Olivia, sebutkan faktor dari sembilan. Satu kali sembilan. Angkanya aja, kayak ini, kayak ini. Satu, jadi faktor sembilan adalah? Satu, tiga, sembilan. Inter, selanjutnya. Kevin Sugiarto. Kevin, sebutkan faktor dari 6. 2 kali 3, 1 kali 6. Jadi angkanya berapa aja? 1, 2, 3, 6. Kayak gitu ya? Oke, sekarang. Josalin, sebutkan faktor dari 12. Jocelyn, faktor dari 12. Dua kali enam. Terus, angkanya aja, angkanya, angkanya. Dua. Terus? Enam. Terus? Empat. Terus? Tiga. Jadi apa aja angkanya? Dua, enam, empat, tiga. Dua, enam, empat, tiga. Kurang. Jadi kan gini ya, faktor 12 berasal dari 1 kali 12. Kemudian 2 dikali 6. Terus 3 dikali 4. Jadi faktornya 5. Ya, jadi faktornya ada siapa aja? Kurang ya, Nak ya. Jadi faktornya ada angka 1, 2, 3, 4, 6. Kurang angka 1, 4, 6. Gitu ya. 12. Itu sisanya 12. Nah. Gitu ya. Sekarang. Ya, boleh dicatat dulu. Sekarang tugasnya berarti ada tugas hari ini. Ah. Katanya lo sudah ada PR, kok ada PR? Ya sekarang. Iya, saya nggak ada PR. Ya udah kalau nggak mau ada PR sekarang Daniel. Daniel, inilah saat dihapus bentar lagi. Daniel, sebutkan faktor dari berapa ya? 5. Daniel, sebutkan faktor dari 5. Iya aku. Sama 5. Apa Daniel? Ya. Oke, betul Daniel. Selanjutnya Jesslyn, sebutkan faktor dari 7. Jesslyn. 1 5. 1 1, 7. 1 dan 7. Oke, selanjutnya Dani, sebutkan faktor dari 13. 13 kali 13. Jadi angkanya berapa aja? Angkanya aja yang disebutkan. 1.
1, 13. Oke, okay. Betul. Selanjutnya Tiffany. Tiffany, sebutkan Tiffany Angel ya. Sebutkan faktor dari 10. Kami Angel. Kak, ya aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada Tiffany. Iya, Tiffany. Dilempar, Lydia. Lydia, faktor dari 10. Evi kalau sini sekolah kali 10. Iya. Angkanya aja, angkanya. Mama, mama, mama. Satu. Satu. Terus. Terus. Dilengkapi Monica. Monica. Faktor dari 10. Tiga menit. Oh, ini harus ada PR. Kalau nggak ada PR, nggak berlatih nanti. 5 kali 2, Lause. Ya, sekarang gini dah. Lause kasih PR. Ya. PR-nya carilah faktor dari cara mengerjakannya kayak Lasa Septi gini ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Cara mengerjakannya seperti Lause. Berapa nomor Lause? Dikit aja. Ya, dikit ya. Satu aja. Satu. Satu nomor. 14. 14. 2. 3. Enggak apa-apa, 3 aja lah usah. 14. 1 aja lah usah. 2. 1 nomor, 1 nomor. 2 nomor. 30. 1. Udah bersyukur lah usah. 5 nomor lah usah. 5 nomor. 5 nomor. Nanti kita okay. Di classroom nanti. 14. Tapi nomor aja. 20, 30. Gas. Ini kalau nggak dikasih PR nggak berlatih kayaknya. Harus bisa. Berlatih Lause, kan aku sudah malam les. Ya, bagus. Belajar. Jadi ini ya, PR-nya carilah faktor dari 14, 16, 20, 30, dan 40. Sudah itu aja. Udah gini, Kak. Ya, jadi itu les perkaliannya, kemudian kamu tuh les jadi faktor karat berapa, gitu ya. Oke. Cara mengerjakannya seperti ini ya. Pi. Oke. Pi. Pak Pi. Ini tinggal tuku Pi. Oh, nggak salah TV. Dibawain TV X dari kemarin sudah. Jadi lagi apa dah? Sudah. Oke, okay. Sudah ya. Sekarang karena ada banyak yang belum penilaian, jadinya yang besok kalau pertemuan lagi kita penilaian lagi ya. Iya. Oke. Okay. Oke. Nah, sekarang sebelum pelajarannya berakhir, sudahnya ketemu APR-nya? Udah. Sebentar. Sebentar. Aku masih mau nulis, loh, Sel. Iya. Screenshot aja, Sel. Hah? Screenshot. Kedengar? Kenapa, Val? Screenshot. Oh iya, screenshot kan bisa ya. SS. Makanya SS. Tadi aku SS. Sudah. Oke, kalau gitu. Sebelum pembelajarannya berakhir, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat diakhiri berdoanya. Sampai ketemu lagi. Cai Cien. Ya, Cai Cien.